Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sore ini kita akan round-round bareng dengan kru ALS Nopin 270, Abang John Nasution, Abang Hendri Habibi, dan Abang Agung Nugroho. Di sini juga ada Pak Agus dari Montir AC. Pak Ketua juga ikut. Ini sudah di dalam Pak Ketua itu, Pak Ketua. Nah, itu Pak Ketua. Ini Pak Agus. Ini kita akan round-round bareng. Masih dirahasiakan tempatnya. Di sini juga ada Saktar, ada Abang Hendri. Abang Hendri Habibi, terima kasih atas elf-nya ini sudah dihadirkan di sini. Ini tentu saja akan memberi kebahagiaan kepada kru ALS Nopin 270. Terima kasih sudah disiapkan elf-nya. Tentu saja ini elf-nya baru loh ini. Ini mohon maaf Pak Hendri, ini baru jalan berapa kali ini? Baru satu kali. Jadi baru dua kali ini ya dipakai ya? Mantap, jadi ini memang apa ya, suatu yang istimewa. Nah, jadi kru ALS Nopin 270. Dan ini yang bawah, ini adalah abangku John. Pak Hendri, terima kasih ya. Terima kasih sekali. Ya, ini yang bawah, abangku John. Wah, Abang John bawa elf. Pertama kali Abang John bawa elf. Gini, di sini Abang John baru diberi arahan oleh Abang Musleh untuk bawa elf Giga ini milik Abang Hendri. Kayaknya Abang John seneng sekali ini bawa elf Giga ini. Nah, itu. Aduh, ya Allah, seneng sekali saya lihat Abang John seneng sekali. Bahagia sekali Abang John. Semoga Abang John seneng ya Abang John ya. Nanti kita akan round-round bersama Abang John. Kita akan menikmati indahnya kota Yogyakarta. Tentunya ini adalah persembahan dari kita-kita semua, Abang Hendri, Abang Agung Nugroho, dan channel Rafa Farah Family. Terima kasih sudah panteng terus di channel Rafa Farah Family untuk subscriber dan penonton Rafa Farah Family. Lampu sudah dimatikan, Abang John sudah siap. Langsung kita jalan. Silahkan. Mas Agung, selamat malam ya. Ini terima kasih sekali kepada Abang Hendri Habibi. Sebentar nih lampunya, sebentar ini saya baru ngobrol sama Abang Hendri nih. Ah, biar nampak Abang Hendri nih. Ini adalah elf milik Abang Hendri. Di sini mana Pak Ketua ini? Wah, Pak Ketua ikut di sana ini. Ya, ini ada Adik Sultan, ada Pak Muhammad, selamat sore. Pak Agus, Bang Saktar. Oke, siap Ketua. Bang Anjas, dan situ ada Bang Junet dan Pak Arab. Jadi gimana ini nutupnya ini Pak Agung? Saya nggak tahu. Oh, kita ditutup ya. Ini, gini okay. Nutupnya. Lain dengan ALS. Jadi biasanya kalau ALS kan langsung cundak gitu. Ini alhamdulillah abangku John. Ya kok sih, Kek? Wah, aku. Iya. Buka dulu, Pak. Hendrim sudah, Bang John? Ya, siap. Wah, ini Abang John bawa elf long. Giga. Iya. Milik Abang Hendri. Ini kita akan round-round. Kemana gini, Mas Agung? Ini rencana kita ke Demangol ya, Mas? Demangol itu terkenal dekat, apa ya, Bukit Bintang. Bukit Bintang. Iya, Bukit Bintangnya di Jogja sini ya. Iya, pokoknya saya ucapkan arahnya terima kasih arah ini. Arah Gunung Kidul. Arah Gunung Kidul. Iya. Terima kasih Abang Hendri ya, ini sudah menyenangkan kita semua di sini. Kita akan round-round bareng bersama petugas ALS dan kru ALS Nopin 270. Pokoknya kita akan Pak Ketua. Abangku, gimana? Kita Pak John, perasaannya Bapak elok baru gimana nih? Enak ya? Namanya yang baru. Semoga nanti bisnya ganti baru ya Pak John ya. Amin. Kita akan ini mar sonang. Apa itu artinya, Mas? Lurus atau kiri? Kiri. Ring road. Mar sonang itu artinya apa Pak John? Jalan-jalan bersenang-senang. Wah, itu. Mar sonang. Ini di Yogyakarta tentunya pengalaman pertama Abang John bawa elf ya? Ya.
pertama ini. Tahun pertama ini ya. Baru sih umur bawa elop ini. Baru ini. Biasanya mobil besar-besar. Iya. Memang masih sulit, Pak. Iya. Oh, yang baru tengah, masih nah, baru. Tengah, masih baru. Agak susah ya, Pak, baru, Pak? Iya, yang baru. Seret. Dan ini, ini pendek-pendek, Pak John. Dan ini juga pertama kali saya disetirin Abang John pakai elop. Tentunya semuanya ya ini ya. Iya. Iya. Yeah. Ini requestnya siapa tadi ya? Requestnya siapa ini ya? Ada tadi yang request Pak John suruh bawa yang milot gitu. Elop gitu ya? Iya. Ya ini pokoknya untuk subscriber dan penonton semuanya. Iya. Jadi ini kita dimanjakan oleh Abang John. Nah, jadi kita menikmati. Ini mungkin pertama kali Pak John bawa elop mungkin ya? Iya, ini ya, betul ini Mas Agung. Ini juga mungkin siapa tahu nanti Abang John seneng bawa elop. Itulah, bagus lah. Antar wisata ya? Iya, jadi nanti kalau di sini mati trip, bisa bawa elop. Wah, gitu. Ini lebih nyaman mana Abang John? Lebih nyaman loh ini. Wah, gitu ya. Baru. Dan di sini juga ada Mas Muslih. Wow. Ini adalah tim dari Isuzu mendampingi dari Abang John Nasution. Ini speknya Pak John. Enggak biasa soalnya otomatis ya. Ini enggak ada anginnya gitu ya. Enggak ada. Pak Hendri. Pak Ketua. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nikmat sekali ya rasanya. Wah, ini kita mau SPPR ke Gunung Kidul. Wah, kenangan lama ini. Wah. Nostalgia jalan dikaliku ya. Iya, kita akan jalan-jalan, kita menikmati indahnya Kota Yogyakarta dari atas bukit. Oh, iya, cendola ya, ini hampir sama ini gayanya kalau bawa bus. Bagus. Bang Sektor. Oke. Okay. Nampak LK, nampak lah kau mukanya. Oh, iya, Pak. Nah, ini nampak dah. Oh iya, lihat berdiri Bang. Bang Sektor. Abangku. Wah, pakai baju baru, kaos iya, baru. Iya. Mantap. Ini Pak Muhammad. Selamat menikmati perjalanan malam ini Pak Muhammad. Kita akan round-round. Ya, pokoknya mar mayam-mayam mar sonang-sonang. Iya. Bagus. Bilang mar mayam-mayam mar sonang-sonang. Mayam-mayam mar sonang-sonang. Pak Ketua. Apa? Mar mayam-mayam mar sonang-sonang. Mar mayam-mayam mar sonang-sonang. Mantap. Dan ini adikku Sultan sangat menikmati ya melihat pemandangan Kota Yogyakarta dari dalam elf. Semoga adik Sultan sangat senang menikmati perjalanan ini dan semoga berkesan liburan bareng dengan kru ALS Nopin 270. Adik Sultan, seneng nggak ini di Jogja? Seneng nggak? Seneng. Berapa kali ke Jogja? Baru kali ini? Oh iya, nanti cerita ke nenek ya nanti ya. Nenek, ke tetangga, ke teman. Kalau di Jogja, raon-raon keliling-keliling naik elop gitu ya. Besok pengen bareng kesini lagi nggak sama Bang Sakpar? Pengen lagi? Kalau gede pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen lagi? Saya yang nggak pengen. Adik pengen jadi apa kalau gede? Jadi apa? Ngomong-ngomong di sini. Nanti kita doakan bersama. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Ayo biar dengar. Ayo dokter, polisi, tentara. Biar semua mendoakan. Ayo apa? Polisi ya, semoga saja keinginan dari adik Sultan menjadi polisi tercapai. Kalau Pak Ketua pengen apa? Pengen nikah lagi ya. Pak Ketua itu kan keinginannya. Iya, pengen nikah lagi ya. Itu adalah keinginan dari Pak Ketua. Oke teman-teman, demikian video sore ini. Kita perjalanan menuju ke tempat wisata ya ini nanti ya.
Saya juga baru pertama kali ini naik Elf Abang Hendri, sangat nyaman sekali. Bila dari kalian piknik ke Jogja, nanti bisa menghubungi saya atau Abang Hendri kalau pengen memakai Elf ini tentunya. Tentunya ini Elfnya sangat nyaman, jadi nanti tentunya dengan harga istimewa ya Pak Hendri ya. Siap. Iya, ingin jadi berwisata di Jogja. Yang ingin berwisata di Jogja, nanti pakai Elf Bang Hendri ini harganya dijamin losdol. Nah, jadi nanti tentunya harus subscribe dulu tapi syaratnya. Iya, subscribe channel Abang Hendri Habibi. Hendri Habibi pakai Y. Hendri Habibi. Betul gitu ya, Pak? Iya, Mas ya. Jadi nanti subscribe dulu langsung dapat diskon 99% bayarnya, bukan diskonnya. Jadi diskonnya hanya 1%. Aten. Terima kasih Abangku Hendri. Sama-sama. Dan bila dari kalian suka dengan videonya, silahkan like, komen, dan subscribe. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman.